Halo guys, balik lagi bersama gue Lovin. Seperti biasa kali ini gue bakal mainin game Dynasty Warrior Overlord lagi guys. Dan di video kali ini seperti biasanya guys ya, nih gue bakal ngebahas game ini lagi. Tapi kali ini gue bakal ngebahas tentang update lagi guys. Ini update terbaru dari game ini. Sebenarnya mungkin kemarin sih ya, udah lumayan beberapa hari mungkin. Ini karena gue baru mau buka sekarang. Sebenarnya gue mau bikin gameplay si Zuotai guys. Kemarin-kemarin tuh gue udah nyoba maki si Zuotai, jadi ya bakal gue coba bikin gameplaynya atau reviewnya nanti lah ya, besok berarti. Karena hari ini sebenarnya gue mau bikin, ternyata ada update guys. Nih update dari si game ini. Dan dimana itu kan bisa ngedapatin atau ngegacha hero baru ini guys ya nih. Berempat ini dari rekrut guys ya, yang ini yang gue bilang ini. Nah kenapa kemarin itu gue ada bilang kalau kenapa di event atau updatean yang hero baru ini enggak ada event yang kayak gini nih, updatean untuk ini ngedapatin hero itu lebih mudah. Nah sekarang malah baru ada cuy nih, kayak misalnya di sini ada hero-heronya itu bakal dapat 80% chance untuk ngedapatinnya guys ya. Jadi kalian bisa gacha juga dari sini. Di sini juga ada yang namanya itu ornamen atau enggak pedang atau senjatanya guys. Senjata dari general. Ya ini apa ya, kayak skinnya. Di sini juga ada skin bajunya, outfit. Nah, ini lumayan banget. Tadi gue baru aja nyoba malah dapat si Wang Yi guys. Emang ya gue pengen si Zuotai malah dapat Wang Yi cuy. Oke, di sini ya lumayan ya guys ya. Tapi di sini enggak ada apanya guys. Nggak ada event hero gratis nyata nih, nggak ada yang bisa kalian dapatin itu hero-hero dari gratisan kayak yang kemarin ya, kayak si Lianxi ya. Oke, Lianxi ini kan kalian bisa dapatin gratis juga. Nah sama si Huangzhong, nah itu kan bisa ngedapatinnya gratis ke sini. Tapi di sini nggak ada eventnya sama sekali ini hari ini tuh, nggak ada event guys. Dan di apapun juga nggak ada ya, kayak yang kemarin itu event yang dapatin ginian hero gratisan kayak si Huangzhong itu juga nggak ada ya. Kalian cuman ini sih ada event ngedapatin legendary combat soul. Nah di sini juga ini yang kemarin ya, ini yang kemarin-kemarin. Nah yang ini baru ini ada event legendary combat soul guys. Kalian bisa ngedapatinnya dari bazar nih. Nah kalian bisa tukar dari bazar, mana dia? Oh ya ini. Nah ini kalian bisa tukar guys. Lumayan, ini kalian bisa dapat random Godly Combat Soul. Dan juga ada 10 kali summon order yang limit. Ini bagus ngedapatin hero gratisan guys. Hero gratisan, hero yang baru guys ya. Ini sangat bagus banget nih. Ini gue kemarin-kemarin tuh pengen bikin gameplay guys. Tetapi ya kalian bisa tahu sendiri, Indonesia ini lagi hujan-hujannya guys ya. Dan pastinya bakal masuk ke video gue kalau lagi hujan gitu guys. Karena itu gue nggak mau bikin videonya. Dan juga di sini belum ada yang bagus-bagus banget guys. Ini cuman nambahin ini doang sih. Rekrut itu dan juga skinnya guys ya. Ini ada si skinnya Dungzhou, anjir mantap juga. Oke ya, mungkin ini doang kayaknya, kayak kagak ada yang lain guys. Kalian bisa lihat di sini nggak ada lain, cuman itu doang apanya. Nah ini cuman ini doang. Ini ya, gue udah dapatin yang Zuotai sama Menghu cuy. Si Dungzhou ini bagus juga kayaknya guys ya, karena kalau gue lihat di server Cina itu di si Dungzhou ini bisa ngeheal tanpa perlu pakai skill guys. Jadi dia bisa nge-heal, nge-self regeneration gitu sendiri guys itu. Dan itu lumayan tinggi loh self regeneration guys. Itu sih OP guys, buat PvP sih itu gila banget. Gue nggak tahu itu apa ya, apa combat soul atau sesuatu. Karena kalau gue lihat di server Cina itu emang benar-benar bisa pay to win guys ya.
Karena di sancinya itu aja ada kayak penambahan kayak skill, tapi itu gue nggak tahu dari mana dapatnya, guys. Ya kalian bisa tahu sendiri kalau ini game emang pay to win sih. Makanya rada susah bagi kalian yang ini ya, yang baru free to play. Main PvP pun sekarang udah nggak ngota anjir. Ketemunya itu yang Sultan kena one hit kalian mati, guys. Nih ya, di sini kalian bisa lihat di sini gue udah ada Mengku, Zhuotai dan Pangdi. Mungkin besok gue bakal nge-showcase si Zhuotai, guys ya. Dan ya mungkin sekian dulu guys dari gue, Lovin. Ya ini doang, gue nggak ada nambah-nambahin apapun karena ini cuman dikit doang sih ini update-nya. Oke guys, mungkin sekian dulu dan see you in the next video guys. Bye bye.